bidang satu sudah lengkap semua ya. Sip, terima kasih. Oke, kemudian saya langsung memaparkan ya untuk bidang satu pembinaan anggota dan organisasi. Di sini sebenarnya hanya poin-poin tertentu ya, karena di bidang satu sebenarnya ada beberapa yang sudah diambil alih oleh pengurus pusat, dalam hal ini soal KTA, memastikan bahwa semua anggota memperoleh KTA. Kemudian di sini yang pertama adalah pengurus wilayah Banten, ini periode 2016-2019, rencana kerja bidang satu, bidang organisasi dan pembinaan anggota, memperbaharui database anggota sewilayah Pemwil Banten IND yang dimulai dengan penataan pembaharuan atau update data yang dimulai dari pemda-pemda ini di wilayah Banten, di Kabupaten dan Kabupaten. Seperti rekan-rekan tahu sebelumnya atau sudah mendapat info bahwa dengan adanya program KANWIL sekarang, bukan registrasi, itu sangat amat membantu database kita di Pemwil. Karena kemarin hasil koordinasi terdata di mereka, selisihnya sekitar ada 50-60 dengan data Pemda. Jadi saya harapkan ya dari teman-teman Pemda nanti untuk akhirnya ke Pemwil ada kesesuaian data antara MPD kemudian ayah ya biasanya ya yang di atas. Jadi nanti diharapkan karena teman-teman yang mengikuti ujian kode etik di Jakarta itu banyak sekali yang Banten ya, dari Banten itu yang akan memilih Banten tuh banyak sekali dan ini bisa ya. Dan bisa Jawa Timur ya Mas. Dan ini sangat kelihatan ya jumlahnya luar biasa dan itu juga kita sebagai pengurus ya Teh ya tentunya bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Untuk penelitian dan pengembangan itu menampung aspirasi, wawasan dan wawasan luas bagi para notaris untuk menjalankan jabatannya secara bermartabat. Kajian workshop seminar peraturan terbarukan. Kemudian kajian masalah organisasi. Merintis kerjasama dengan himpunan bank-bank negara dan perbanas. Kemudian memberikan konsultasi gratis kepada masyarakat. Diupayakan akan ada rutinitas coffee morning dan atau mengadakan konsul dalam bentuk media cetak. Kemudian kita akan menjalankan diskusi dan kajian bulanan. Untuk rencana tahun 2017, kita akan menyelenggarakan pelatihan bank syariah bekerjasama dengan KBRI. Kemudian keuntungan bagi anggota notaris yang memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap organisasi. Terkait kita di sini notaris yang aktif ya, termasuk salah satu memenuhi iurannya, mengikuti kegiatan-kegiatannya, supaya ya kita dengan aktif itu kita juga kan bisa memantau bahwa dia adalah memang anggota kita. Mungkin hal ini bisa berkoordinasi dengan Pemda. Jadi kalau misalnya ada yang perlu bantuan dari di perlindungan profesi sebelum melebar kemana dengan lawyer atau apa, bisa dengan perlindungan profesi. Kebetulan saya punya anggota yang mantan lawyer semua. Saya fasilitasi Pemda untuk update ya, maksudnya jangan segan-segan menghubungi kami, entah saya entah yang lain, karena saya punya 8-9. Maka saya akan segera langsung ke program kerja bahwa selama kepengurusan wilayah Banten Ikatan Notaris Indonesia periode 2016-2019 dan terhitung sejak dilantiknya pengurus wilayah oleh Ketua Pemwil Banten IRI yaitu Ibu Rani Hidayati SHMH, bidang 4 yaitu data usaha dan pengabdian masyarakat telah melaksanakan sebagian tugas dan bekerja sesuai dengan bidangnya sebagaimana tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu dan rekan-rekan sekalian, bersama ini kami sampaikan program kerja jangka pendek 1 tahun dan program kerja panjang 3 tahun atau 1 periode untuk bidang dana usaha. Jangka pendek telah melaksanakan penjualan buku aktif dan kalender produk PPIMI, kemudian telah membuat kartu e-money, kemudian rencana membuat seragam batik Pemwil Banten IMI dan rencana membuat seragam kaos Pemwil Banten IMI. Kemudian untuk jangka panjang
dana usaha tujuan pokok agar Penwil mempunyai sekretariat bersama dalam arti milik sendiri, sehingga tidak menghambur-hamburkan uang dengan menyewa. Karena jika menyewa, maka sama dengan membuang uang begitu saja bersamaan dengan jalannya waktu. Dengan jam 4 di sekretariat bersama setiap hari Jumat minggu pertama. Terus kemudian yang kedua, yakni akan diadakan karena kita keagamaan agama Islam sama Nasrani ya, Kristen Protestan, yang Buddha itu nggak ada, kita Kristen sama Protestan. Yang keagamaan di Islam akan diadakan kita nanti di seandainya anggota yang berminat untuk istilahnya belum lancar untuk tasqiful Quran, itu nanti kita akan menyiapkan ada tim untuk mengajarkan tahsinul Quran, untuk memperbaiki makhrajnya, tajwidnya, jadi membaca Al-Quran. Nah itu nanti kita juga ada program itu ya, ini program-program urusan akhirat semua. Tapi yang jelas gimana konsepnya adalah sebetulnya untuk sekarang kita dari Pengwil sendiri nanti mungkin akan memberikan guidance gitu kepada Pengda, jadi biar kita seragam. Makanya sebetulnya sih kita menunggu juga nih, saya menunggu juga dari acara ini karena mudah-mudahan disetujui gitu kan semuanya, karena kita akan membuat guidance biar masing-masing Pengda itu paling tidak ada kesamaan lah. Jadi kita ada rencana nanti buat website, pasti buat website, tapi isinya itu kontennya adalah dari mana, dari Pengda-Pengda. Nah sekarang memang kesulitan kita semua di Pengda, termasuk saya juga itu kan, itu nanti di Pengda-Pengda itu biasanya kalau mereka punya masing-masing ada website sendiri ataupun ada apa, itu datanya itu kadang-kadang tidak update. Dana ini bisa macam-macam ya, ini memang tidak kami sebutkan secara spesifik. Nanti mungkin kejelasan yang bagian sini bisa dibantu oleh Ibu Ubes lebih lanjut. Kemudian selanjutnya yang bidang olahraga, menyelenggarakan event olahraga di kalangan anggota dalam kegiatan acara tahunan HUT ini yang diselenggarakan Pengwil ataupun PP. Kemudian menyiapkan kontingen olahraga dalam kegiatan internal atau eksternal organisasi yang nanti bisa sebentar kemarin ada lakukan semangat. Kemudian saya mengkoordinir kegiatan olahraga di kalangan anggota sebagai sarana wadah membangun jasmani dan rohani yang sehat dan selamat. Jadi saya akan bacakan program bidang hubungan remaja. Jadi di bidang hubungan remaja ini kita mengadakan atau permasalahannya adalah bagaimana menjalin dan memelihara hubungan yang harmonis dan kondusif antara PMI ini dengan remaja organisasi di tingkat provinsi yang terkait dengan tugas kesehatan ini. Kemudian juga mengatasi dampak globalisasi secara langsung maupun tidak langsung dan kemerdekaan yang terletak di Indonesia. Jadi mungkin katanya jadi tugas pendekatan di dalamnya adalah mensosialisasikan dan mengupayakan bersama PMI di antara anggota PMI melalui pengurus wilayah yang pelaksanaannya dilakukan oleh pengurus daerah. Satu.